Pendengar Wheel, ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue pengen jalan ke Palembang bersama tim HSR. Karena kemarin kita ngaspal di Semarang itu antusiasnya luar biasa. Nah, kali ini kita datangin kota Sumatera, yaitu kota Palembang. Kita bawa 5 mobil nih, termasuk mobil dari Acelera. Ini mobil servisnya mantau kita terus di jalan, gak? Jadi kalau ada apa-apa, insya Allah aman. Dan kita kedatangan pemain baru ya, mobil station wagon BMW E91 nih, yang udah kita modif, udah pakai ersa, sudah pakai audio, wah pokoknya udah paket komplit, kita pajang juga di Palembang. Ikuti perjalanan gua karena banyak hal-hal pastinya yang menarik akan gua kasih lihat. Stay tune terus. Baby, one day I'm hoping that you will be mine. Turn my life around, wow. So when kita speednya maksimal di 80 aja, kalau sepi jangan terlampau kencang karena perjalanannya untuk dari sini ke Merak banyak jalan gelombang. Lampung Palembangnya juga jalannya lumayan agak bergelombang. Jadi mobil kan semuanya ersa, nggak ada yang statik. Jadi dilihat aja pressure sama yang kerubi hampir panas kan, sama di indikator, pokoknya perhatiin di bagian indikator kalau ada apa-apa, kasih hati, kita minggir kayak kemarin, jadi selalu komunikasi aja dari saya. Nanti kalau buat masuk ke atas kapal, nanti kita berhenti dulu sebentar, jadi kita nggak naik, nanti kita briefing mobil mana yang duluan naik, karena yang paling ceper kan si GT, GT yang punya effort lebih nih gitu. Nanti baloknya diturunin dulu dari Ruby, baru kita jalan. Losing all track of time. I just got one thing on my mind. Baby, one day I'm hoping that you will be mine. Turn my life around, wow. Kita tadi habis kan dan habis istirahat sebentar nih ya, sholat ya kan. Nah ini nih, kalau di eksekutif gak tahu nih, tumben ada rame, padahal ini hari biasa, kita berangkat dari Selasa, ini rame banget guys tuh. Ini gue sampai ditahan di sini, dan si Ruby tuh ada di situ, Mercy, GT di belakang. Jadi menurut gue sih ini kita terlambatnya gara-gara rame juga, dan tadi gue mesen tiketnya itu sore ya, jam 16.45. siapa tahu ada apa-apa di jalan, daripada tiketnya hangus kan, bagus kita cepetin aja berangkatnya. Mobil yang di kiri, oke, ini saya mobil yang terus. Di kiri putih kayaknya nanti kita kasih, ya. Kita ini ya, wah di grup tuh nanti kita lihat di kapal gimana nih mobil ceper pada naik ya. Si cabrio sih, wagon sih gue rasa aman, tapi yang GT nih yang ragu ya. Oke, kita cun terus. Oke guys, nah ini kita udah masuk ya, tadi kan gue bilang tuh kelamaan nantinya. Nah kalau di bagian sana itu bakal masuk kapalan nih, kapal sebelah sana. Nah kita dapet kloter kedua kapalnya, karena ya lagi rame, gue gak tahu nih kenapa, padahal bukan hari weekend ya. Nah kita ini disupport juga sama 70 Mai, ini kita pakai di mobil si Ruby. Habis itu ada Mas Kak Hedy yang kemarin nyembuhin si Ruby nih, karena kemarin selang piping dan intercoolernya bermasalah. Habis itu ada detail box, ini semuanya stiker detail box punya plat nomor ya. Habis itu dan cool and light, kita bilang yang kita pakai si Ruby, si GT itu pakai cool and light, dan ada PTT lubrikan untuk kita, olinya dari keempat mobil udah pakai PTT ini, tinggal Mercy aja, BMW wagon aja belum pakai, dan Kinata Artwork yang udah reparasi. Si GT kemarin kita lihat kan itu bopel nih, nah ini udah bener nih tuh. Ini belum di finishing, jadi dibiarin aja. Nanti kita finishing setelah dari Palembang lagi. Nah, di sini gue pengen ngasih ke teman-teman, knalpotnya si Mercy ini suaranya gahar banget nih. Tadi digeber di jalan sama Iqbal, Iqbal yang bawa, itu suaranya asik. Knalpotnya dari WRD. Nih, dari WRD Exhaust. Yang gue suka WRD ini, kemana? Dia logonya ini racing banget ya. Nah ini dua muffler, jadi kontrol suaranya antara kanan dan kiri itu berbeda. Coba bisa adem, keber, aman lah ya, aman lah. Nah
ya. Suaranya berbeda. Nah, di sini gue senang banget. Kenapa? Karena mobil-mobilnya pada sehat semua, tapi ada sayangnya F30 diesel kita yang kuning itu nggak bisa ikut karena link stabilizernya putus bautnya. Jadi harus diakalin. Gue udah coba ngakalin, tapi nggak bisa juga. Ya nggak apa-apa. Kita juga bawa si Rudy dan ada Bintang lagi nyemput-nyemput. Nah, tapi bingungnya gini. Ada mobil yang seperti kita itu kan Accelera ya, mobil AMS-nya. Accelera mobil servis, tapi dia duluan kayaknya, nggak ada lagi tuh kelihatan di parkiran, udah duluan. Gimana? Ini dia nungguin ya. Nah, oke, okay. Kacau terus nanti di kapal bakal naik. Kita udah bawa kayu kok, tenang aja. Gue nggak mungkin ganggu perjalanan lain. Kacau terus. Balok kan, nah, insya Allah aman lah. Semoga nanti dibakau seperti ini lagi ya.
nggak ada gelombang-gelombang. Nah, Mas ini gimana? Lu naik Mercy tadi kan? Naik Mercy gimana rasanya? Nyaman banget sih. Nyaman ya? Pengennya tidur tapi kasian nanti teman saya nggak ada. Oh iya udah, kasian si Iqbal nggak lagi megang kamera. Ya gue nanya balik dong, gimana boleh. Ban aseleranya gimana nih? Nah, kalau untuk ban aselera, semuanya aman terkendali. Gak ada namanya selip atau apa, kadang-kadang kan batu kerikil banyak tuh. Biasanya ban-ban yang lain itu kena kita ngerem ada batu kerikil, ada yang tengah-tengah, ini enggak. Dan tadi gue liat banyak yang punya aselera. Ada om-om dari mana gitu di gue ketemu, bannya standar aselera. Dan gak bising. Dan gak bising, padahal di mobil-mobil kita kan bannya baru-baru. Biasanya kalau ban baru itu kan lebih bising, ini enggak. Dari Mercy, Ruby, gue sendiri blokah bawa wagon aman. Nyaman. Di GT juga nyaman banget. Nah lu sendiri kan ngerasain kan? Iya. Di Mercy tadi. Benar. Enak ya? Iya, enak. Yoi, thank you bang. Oke guys, stay tune terus. Jadi tadi sempat nyangkut ya karena curam banget. Jadi kita pakai balok semuanya, mungkin juga.
aman, kita kerja sama tim dan orang STP-nya baik. Oke, kita mau lanjut lagi, mau kerasnya ya. Udah malam, mau makan. Naik juga ke atas ini, lihat tuh ada 3 tangga. Kita tadi dibantu sama pengelola dari Jakabaring Sport Center. Terima kasih banyak udah mau bantu kita nih untuk acara kali ini. Nah, ini kondisi aman banget dari fendernya, enggak ada yang kena, cuma sedikit nyangkut doang. Nih, nempel tapi kan? Nempel aja. Nah, ini masih fitment yang sama. Karena perjalanan jauh ada sedikit berubah nih. Fitmentnya jadinya slam. Tadinya kan dia ngetak. Ini jadi ngeselem, nanti sampai Jakarta kita bakal setting-setting lagi si kaki ya guys. Hebat banget teman, terus. Nah, ini kita coba besok nih. Semoga siang-siang besok aman ya, cuacanya nggak panas. Nah, untuk teman-teman sekalian, kalian bisa ikutin kegiatan kita ini besok. Gue masih ada agendanya nih. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Tunggu mana aja, jangan skip-skip. Gue sudah pamit dulu, ingat velg, ingat ASR.